Hello semua, apa khabar? So hari ni saya mau kasih tengok macam mana perkembangan saya punya groundnut ataupun kacang tanah yang saya tanam lebih kurang sebulan lebih. And sekarang dia sedang berbunga dan bunga dia memang sangat-sangat cantik. And ada lebih 200 pokok kacang tanah actually yang saya ada. So kalau kamu nampak di sini kan, apa yang panjang macam akar ini sebenarnya dinamakan sebagai pegging. Okay, ini peg dia akan pergi masuk di dalam tanah dan inilah yang akan membentuk biji kacang di dalam tanah ya. Okay. So contohnya ini kamu boleh nampak ada beberapa peg ya. Kamu boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pegging dalam satu pokok. Dan actually dahan-dahan ni nanti dia akan mengeluarkan lebih banyak bunga lagi dan lebih, kemungkinan lebih daripada 10 pegging dalam satu pokok. So kalau ada 10 pegging contoh dia, berapalah kacang tanah tu kan, biji kacang tanah tu. So dalam satu pokok ada 10 pegging. So 10 nuts ataupun 10 dalam dia ada 2 ataupun 3. So 3 kali 10, 30. Saya mengucap thank you sangat sebab follow YouTube saya ini dan berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian. Okay, bye.